Tidak hanya sebagai obat alami untuk dehidrasi tubuh, tetapi juga membantu manusia memiliki kulit bersinar dan sehat. Air kelapa adalah saripati buah kelapa muda yang merupakan minuman bergizi dan menyegarkan dikonsumsi di seluruh dunia. Apa saja manfaat kesehatan dari air kelapa? Berikut ulasannya. Pertama, air kelapa banyak dikonsumsi sebagai minuman elektrolit yang mengandung natrium, kalium, kalsium, dan juga magnesium. Yang kedua, air kelapa bergizi dan sehat bagi tubuh karena rendah lemak dan kalori, sehingga mencegah kita dari kelebihan berat badan. Yang ketiga, yaitu segelas air kelapa dalam proses pencernaan memberikan bantuan dari peradangan dan keasaman. Hal ini dikarenakan air kelapa memiliki asam laurat yang menyembuhkan gangguan pencernaan saluran. 4. Air kelapa tidak hanya menyegarkan, tapi juga memberikan efek pendinginan untuk tubuh Anda dan saluran pencernaan. Sistem kerja pada lambung dapat menyebabkan peradangan, dan ini dapat disembuhkan dengan air kelapa. Ini juga mengontrol suhu tubuh. 5. Air kelapa juga dikenal sebagai minuman isotonik karena merehidrasi tubuh. Jadi, teguklah 2 hingga 3 gelas air kelapa saat tubuh Anda dehidrasi. 6. Salah satu manfaat kesehatan terbaik dari air kelapa yaitu rendah gula yang membuatnya menjadi minuman bergizi bagi pasien jantung dan diabetes. Hal ini juga membantu dalam penurunan berat badan. Banyak pelaku diet lebih suka minum 5-6 gelas air kelapa untuk menurunkan berat badan. 7. Air kelapa ini adalah minuman energi dengan enzim bioaktif yang meningkatkan metabolisme Anda dan meredakan rasa lelah. Manfaat air kelapa pada sistem pencernaan seperti membersihkan racun dari tubuh. Jarine janji ngalon-alon Jeporo nganti wengi kok ora teko-teko to di. Iya, ora lali ya, Mas. Marang, marang siramu. Pancen kowe bocah sing